Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Rizky Jamil Official ingin melanjutkan penelusuran tentang bekas galian pasir yang ada di daerah Tangerang bersama tim. Tentunya ada Mas Rizky Jamil sama teman-teman yang lain. Dan ada anak-anak juga warga sini yang mau menyaksikan kelanjutan. Kebetulan pada konten sebelumnya banyak warga yang penasaran tentang ada apa sih sebenarnya di galian pasir ini, kenapa sampai selalu memakan korban. Baik, kita saksikan penelusuran kita malam ini. Mari ikuti kami. Ganti, Bambang. Ya, sekarang kita udah sampai di TKP-nya, yang dimana tempat pasir yang kemarin baru saja menelan korban jiwa. Sekarang kita mau ngobrol dulu nih sama Mas Rizky yang kemarin sudah menelusuri tempat ini juga di konten sebelumnya. Katanya kemarin ini udah kayak rawang ya. Sebenarnya di sini emang ada portal ya, alam gaib yang benar-benar di situ tuh ada banyak jinnya. Nah, ini kayak ada daya tariknya gitu. Jadi karena permintaan warga di sini mengungkap sebenarnya apa sih yang menunggu di sini gitu. Jadi pada penasaran, kita mungkin pakai ada apa namanya? Mediasi. Tadi saya udah bersama warga, ternyata ada warga sini yang mau mediasi ya. Kalau dari Mas Rizky sendiri lihat, maksudnya udah ada gambaran nggak sih Mas? Maksudnya di sini tuh ada sosok apa aja yang penunggu di sini? Kalau di sini yang saya lihat ya di pohon ini ya, ini ada penunggu kayak kuntilanak ini, kuntilanak. Tapi di sana itu benar-benar kayak ada ruang apa namanya, ruang gaib, jadi kayak ada kerajaan jin gitu. Kalau ini mau komunikasinya pertama kali sama siapa dulu, sebelumnya yang di pohon atau langsung ke yang bekas galian pasir? Saya yang di pohon dulu ya, coba saya minta hujan ya, kebetulan kita ditemenin sama hujan ya dan sketsa. Jadi coba untuk merasakan dari sesuatu yang baik. Jalan ya, kita langsung sini. Jadi lebih apa namanya, lebih kuatnya ke sini nih. Jadi ceritanya kemarin itu emang bocah itu sebenarnya itu pada berenang di sini, emang udah biasa di sini juga bisa ya. Kenapa bisa sampai ke sana tuh? Sampai ke sana itu dari dalam. Ternyata yang ada daya tariknya sendiri. Jadi kayak ada daya tarik di sana tuh banyak orang berenang di situ. Kayak anak kecil tuh banyak berenang di situ. Jadi seolah itu kayak pengen ke sana gitu. Tapi ternyata di sana dalam dan itu udah masuk ke ruang gaibnya itu. Mungkin nggak sih Mas, kalau misalnya yang ada di situ itu ruh korban-korban yang sebelumnya tenggelam juga? Oh nggak sih, itu hanya jin aja. Hanya jin ya? Kerajaan dan jin. Oke, sekarang berarti kita langsung mulai aja untuk mediator. Iya. Salah satu warga di sini ya. Oke, sekarang kita udah sama Pak. Iya, udah sama mediator Pak Farida ya. Oke, Farida, jangan ngobrol sama Mas Rizky dulu sebelum mediator. Ini alhamdulillah ada warga sini yang bersedia untuk mediator.
destinasi ya. Cuman saya pengen destinasi yang penjaga apa namanya yang pondringin ini. Nah, kayaknya sih disini udah lama, kayak tujuh lama ya. Coba ini dulu ya. Tujuannya apa untuk menarik orang-orang ke
Layan. Ya. Berarti mereka selamanya terperangkap di situ. Nah. Arwahnya sudah arwah sana ya. Sudah berapa lama dari kerajaan kamu menarik orang-orang yang berenang di sini? Lama sekali. Lama. Iya. Makanya biasanya anak kecil terus atau ini. Iya. Kenapa nggak dengan yang dewasa ya? Alhamdulillah ya, dan udah kuat sedikit misterinya, ternyata dia penjaga dari kerajaan jin itu. Emang yang diambil itu anak kecil ya, untuk jadi pelayan ya. Ya tahu itu hanya namanya tapi jin ya. Tapi sekali lagi, mereka yang jadi korban di sini tentunya tidak tenang di alam sana, ya, cuma ya. Jin-jin yang menyerupai mungkin mereka manfaatkan ya. Untuk kerajaan mereka. Ya, intinya ini hanya jin saja, mungkin juga dari dulu emang nggak ada di sini ya, karena digali mungkin apa gimana, nah, jadi mungkin dia jadi seperti itu. Baik, sekian penelusuran malam ini. Semoga menjadi informasi untuk kita semua, khususnya warga sini ya, untuk gimana caranya lebih hati-hati ketika melewati minimal berenang di sini lah. Kalau bisa ya anak kecil lah jangan berenang di sini lah, lebih baik berenang di kolam renang lah. Soalnya kan di sini di samping dalam ya, di samping dalam, karena memang di sini ada kerajaan jinnya, nggak ada kayak daya tariknya ya. Baik, kami dari tim Rizky Jamil Official mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari konten-konten kita sebelumnya dan konten-konten kita sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.